takut ya. Mau tahu? Takut. Thank you.
bawa banyak jangan. Kue orang jambu. Senin kesini ya. Dimana itu adalah awal dari zaman biasa. Di sana tak ada andalan batuan berpori merah. Dimana di sana ini hanya ada jenis urus dan tumbuh-tumbuhan yang tidak berguna. Kemudian zaman berganti menjadi zaman Jurassic. Dimana zaman Jurassic ini adalah masa kejayaan dari dinosaurus. Bunga mulai bermekaran, bunga mulai tumbuh di zaman Kretasius. Virus yang melanda dinosaurus. Namun, penyebab utama dari kepunahan dinosaurus adalah jatuhnya meteor. Jatuhnya meteor ini juga menyebabkan bumi hancur. Bumi yang awalnya satu pangea atau satu benua hingga akhirnya terpecah belah menjadi pulau-pulau seperti sekarang. Satu persatu secara perlahan hingga akhirnya dinosaurus punah. Luar ini. Diberitahukan kepada pengunjung harap tidak berdiri, berpindah tempat duduk dan mengeluarkan anggota tubuh saat kereta berjalan. Mengenai Arsya gak takut, Cak? Enggak dong. Pada zaman Kreatif ini, keadaan menjadi tandus, kering, panas, dan banyak bebatuan merah yang berpori. Sebagian besar tumbuhan hidup di sekitar danau dan genangan air hujan. Tumbuhan menjadi mata rantai kehidupan. Di sebelah kiri, kita bisa lihat Triceratops yang hidup pada 72 hingga 65 juta tahun lalu. Memiliki panjang 8 meter dan berat 5,5 ton. Fosilnya diketemukan di Kanada Barat dan Amerika. Di kanan kita terdapat Elasmosaurus. Merupakan jenis reptil laut berleher panjang dari Ordo Plesiosauria.
termasuk dinosaurus karnivora dengan makanan utamanya adalah ikan. Ia mampu berenang hingga 40 km per jam. Dinosaurus berukuran kecil di sebelah kanan adalah Arizonasaurus dengan panjang 3 meter dan termasuk karnivora. T-rex. Adik takut sama laba-laba, adik takut sama laba-laba, gede banget. Sekarang kita memasuki zaman dinosaurus. Di sebelah ini terdapat Dinoposaurus. Dia berjambul ganda di tengah di air. Hidup di 190 juta tahun yang lalu. Panjang 6,1 meter. Termasuk dinosaurus karnivora. Di era ini, bunga mulai berbekaran sebelum dinosaurus akhirnya punah satu persatu dan berganti zaman es atau Ice Age. Ice Age. Ice Age. Selamat datang di zona jelajah 5 zaman. Pertama, melewati zaman Permian yang juga dikenal dengan periode Ice Age yang diduga menjadi akibat kebakaran batu bara yang dipicu erupsi sekitar 200 tahun yang lalu. Ice Age-nya di sana. Narasinya harus diterima. 20% spesies yang telah punah. Di sebelah kiri kita terdapat dinosaurus. Merupakan mamalia yang memiliki sepasang daging yang digunakan untuk masak. Pada zaman Triasik ini, keadaan menjadi tandus, kering, panas, dan banyak bebatuan merah yang berpori. Sebagian besar tumbuhan hidup di sekitar danau dan genangan air hujan. Tumbuhan menjadi mata rantai kehidupan. Di sebelah sini, kita bisa lihat Triceratops yang hidup pada 72 hingga 65 juta tahun lalu. Memiliki panjang 8 meter dan berat 5,5 ton. Fosilnya diketemukan di Amerika dan Amerika. Dikenal juga terdapat Elastos. Thank you.
hujan lah, Res. Parkir dulu. Hujan. Emangnya? Keluar tadi ada ikan. Iya, ikannya kayak keluar tuh. Bagus ya, Dek. Ikannya tuh. Ikannya kayak gini. Tangkap. Thank you.
lebih ikan.